Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metalurgi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan Inavis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Ya, berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan, konfrontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Ya, kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat ulangi, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Sudah jawab Pak ya?